Ini agak keras nih, ini agak keras. Gitu. Kalau agak keras kayak gini, takutnya di dalamnya tuh emang tekanannya agak tinggi. Karena agak tinggi itu yang paling kita khawatirin namanya hidrosefalus. Nah, hidrosefalus itu nggak bisa cuma dari USG. Karena dia agak kurang sensitif untuk melihat apakah ada peningkatan tekanan di dalam kepalanya. Nah, ini yang paling penting CT scan. Paling penting CT scan kepala. Gitu. CT Jadi, scan bukannya radiasinya kencang ya? betul. Tapi gini, Pak. Ini prosesnya berjalannya cukup cepat. Gitu. Kita tuh harus harus memilih keputusannya mau tindakan atau enggak. Kalau emang ternyata gambarannya hidrosefalus, maka ya kalau hidrosefalus, maka ada tindakan namanya CT scan untuk mengurangi tekanan di kepalanya. Kenapa tekanan di kepala dikurangi? Diapain itu mungkin? Operasi. Operasi apa? Dipasang selang. Dipasang selang karena dianggapnya kurang efektif saluran dari kepala ke saluran belakang. Nah, itu memang kita butuh CT scan itu. Gitu. CT scan di sini. Di sini CT scan ada berapa? Aduh, saya nggak tahu. Kalau 1 juta, 1,5 juta kali. Gitu. Tapi dampaknya belakangnya kalau udah habis CT scan, radiasinya pengaruhnya gimana dong? Gini, Pak. Paling jeleknya. Gini, kita tuh harus milih. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita terpaksa melakukan CT scan. Salah satunya adalah lingkar kepala bertambah itu yang cepat. Kalau kita biarin aja, itu lama-lama otaknya makin kecil. Gara-gara ketekan sama air. Jadi CT scan ini mau CT scan lihat ini apa penting. aja? CT scan ini penting buat diagnosis dia. Buat melihat nih hidrosefalus atau bukan. Kalau hidrosefalus, kita akan konsul ke dokter bedah saraf untuk tindakan sepisah. Tapi kalau bukan hidrosefalus, enggak, bukan fibrosis operasi tindakannya, berarti memang ada kelainan struktural. Tapi tadi baru kita akan naik ke atas yang namanya MRI. MRI itu butuh waktu. Jarang MRI datang langsung dikerjain, apalagi pada bayi. Jarang, bukan yang ada, jarang. Kalau bapak mau coba MRI yang pada bayi langsung, saran saya ke Abdi Waluyo di Menteng. Itu lebih aman dari sisi radio, dari sisi radiasi. Radiasi, betul. Karena kan dia kan MRI magnetik. Tapi kan ini anak kecil kan, kalau MRI katanya mesti kasih obat. Dibius. Dibius. CT scan juga itu dibius. Itu juga kan nggak bagus juga kan? Siapa bilang? Mbak, Bu, selama yang ngabis dokter anestesi, berarti dijagain. Dikasih obat itu cuma sedikit doang, tapi anaknya tidur supaya nggak bergerak-gerak. Nanti kalau dia gerak-gerak, nggak bisa kelihatan gambarnya. Tapi katanya itu MRI lama dong? Satu jam. MRI lama, satu jam. Itu. MRI lama, makanya pas harus dibius, tapi enggak. Kalau CT scan tuh bisa, enggak. Wadi Waluyo apa? Abdi Waluyo, salah satu. Cuma tadi, tergantung, saya sih boleh-boleh aja. Saya butuhnya informasinya segera, karena ini prosesnya berjalan terus. Saya kan nggak tahu. Abdi Waluyo berarti dokter bikin surat? Saya kasih pengantar. Kalau apa bapak dan ibu mau periksa di sana MRI, tanya jadwalnya kapan. Setahu saya butuh waktu tetap bisa 1 sampai 2 minggu. Ini nunggu lagi kan berarti? Dikasih tisken langsung biasanya, dikasih pengantar, mungkin tak sore atau tak besok pagi udah dikerjain. Gitu. Anaknya mesti nginep gitu? Enggak kan? Enggak nginep. Kan datang aja tinggal CT scan aja. CT scan cepet. Iya. Gitu. Cuman radiasinya efeknya apa gitu? Ya, kan tadi saya bilang, kalau ngomong radiasi, dibandingkan kita pasti akan mikir, ini lingkar apa, otaknya lama-lama tambah, kan ketekan terus. Lama-lama makin mengecil-mengecil, ini kan berjalan terus prosesnya, Pak. Makanya saya butuh segera. Kalau memang ternyata hasilnya efektif, apa ibu rasa bagus, rekomendasi saya, sih bisa. Pada kondisi bersara. Nah, sementara itu kan masih belum punya hasilnya, baru USG doang. USG cuma bilang lebih pulang negali. Gitu. Kalau bukan hidrosefalus, kedepannya gimana? MRI, Bu. MRI lagi. MRI. Berarti kita gak buru-buru. Maksudnya gak buru-burunya? Tadi saya bilang, kan tadi CT scan-nya bener nggak? Kalau saya curiga hidrosefalus nih, Pak. Saya kasih tau aja. Curiganya? Iya. Terus penindakannya gimana? Ya makanya CT scan dulu nih. MRI nggak tahu kan. Dia kan kata dokter kesimpulannya kayaknya kurangnya. Saya curiganya hidrosefalus. Makanya saya lebih prefer CT scan. Kalau nggak, nanti lama-lama otaknya makin kecil. Gara-gara tekanan di dalam kepalanya. Airnya itu tinggi. Gitu. Jadi kita harus milih.
Kalau nunggu yang hari boleh-boleh aja, tapi mau sampai kapan? Lama banget, padahal proses jalan terus. Gitu. Nah, saya punya CT scan. Jadi saya kasih pengantar CT scan. Nanti ibu sama pak langsung ke radiologi, kalau ada hasilnya. Nanti hari Sabtu pagi saya praktek sini, bawa hasilnya. Gitu. Oke? Jadi, kita tunggu ya hasil CT scan-nya. Gitu. Oke? Nah, baiklah. Itu kalau kita udah ngambil tindakan misalkan kalau udah masukin selang begitu dok, itu bawa seumur hidup dok. Nanti dia gini, nanti kalau dia usianya udah sekitar 8-10 tahun, nanti dievaluasi lagi masih lancar atau enggak. Nanti kalau ternyata masih lancar, tapi dulu udah pendek tuh, bisa nanti coba dilepas. Kalau lepas nyata dia udah bisa ini kan tambah gede nih anaknya nih jadi makin besar mudah-mudahan lancar. Nah, tapi kalau dia dipasangin pemasangan selang begitu perkembangan kepala enggak tambah gede enggak kan emang tujuannya kan ngurangin cairan di otak supaya dia nggak ngerusak otaknya nggak bahaya gitu dok nggak bahaya di enggak justru kalau dibiarin aja cairan itu membahayakan otaknya nanti lama-lama otaknya habis bu otak itu kayak agar-agar sama air ditekan itu lama-lama menyet air cuma isi air doang nanti nggak bisa ngapa-ngapain anaknya seperti itu doang nggak ada choice lagi tapi gitu makanya sekarang CT scan tujuannya buat ada hidrosefalus atau enggak kalau ada hidrosefalus terpaksa kita kasih dulu dokter bicara buat tindakan pasang selang itu kalau benar kalau bukan MRI yang satu lagi itu apa namanya MRI ya MRI iya kalau MRI point saya bilang tadi yang bisa waktunya 1-2 minggu nggak orang masih lama gitu yang penting ini kondisi akutnya kondisi membahayakan itu segera ketahuan dulu hidrosefalus yang bahaya yes kalau yang bukannya itu yang penyakit itu berarti masih lewat obat-obatan apa segala macam masih bisa ya, makanya nanti ini saya, sementara ini saya kasih obat-obatan cuma satu macam obat diminumin sehari dua kali supaya nggak tambah cairan puyer masih mungkin puyer ceh gitu ini diminum sehari dua kali ya dicampurin di susu atau gimana ya kalau dia mah kalau ini sedikit banget kita sedikit aja gitu ya terus dok, ini juga full apa campur formula udah mulai nasi juga dok oke intinya nanti dikasih ada satu namanya kalium KSR kalium itu buat karena dia setelah dikasih jenisnya lebih banyak nah itu kaliumnya berkurang dari badannya nanti ditambahin supaya nggak terjadi dua kali ini okay? Itu aja kalium aja perlu perbanyak makan lemak nggak dok? Saat ini yang penting anaknya segera ketahuan penyakitnya aja bu. Penyakitnya. Karena lagi ini nggak bisa ini, yang penting makan mie masih aja bu, masih masih formula itu bu. Ya udah kamu mau ke suster.